Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama saya enggak update video apapun di channel ini, kali ini saya akan mencoba mereview sebuah mobil klasik yang kami dapatkan beberapa bulan yang lalu sebelum lebaran. Mobil ini merupakan mobil operasionalnya kakak ipar saya. Ini adalah Nissan Z-Trek tahun 92. Oke, langsung saja kita lihat dari sebelah depan. Nah, ini adalah bentuk kalau kita lihat dari sebelah depan. Mirip seperti mau tunjuk-tunjuk Toyota Crown pada masanya ya. Mobil ini masih setengah bahan, tapi memang saya anggap bahannya bagus sekali kalau dimodifikasi. Nanti kedepannya ini bisa diganti pakai punya Crown, katanya teman-teman Group itu PNB. Untuk bumpernya ini bumper plastik, catnya juga masih kondisinya kaleng banget. Cuma ini mungkin pernah dicat ulang, hanya kapnya saja, untuk yang lainnya masih sangat bagus. Ini emblemnya Nissan. Mobil ini di suratnya tahun 92. Kata teman-teman Group dan dari Mbah Google, mobil Nissan Z-Trek ini pernah digunakan untuk KTT. Dan setelah KTT banyak yang dipergunakan sebagai taksi. Taksi mewah pada masanya, seperti kalau sekarang ada taksi Alphard itu ya. Oke, kita lihat dari sebelah samping. Nah, ini kondisinya kalau kita lihat dari sebelah samping. Spionnya sendiri sudah Crown. Untuk velgnya ini kayaknya ya saya dan kakak saya dapat. Kebetulan ini kami nyarinya bareng. Kayaknya bekas Lexus. Nah, itu dicungkil itu. Ring 16. Maaf, kondisinya kotor karena ini memang mobil dipakai teman-teman. Dipakai di tanjakan di Trenggalek itu sangat nyaman sekali. Dan mobil ini termasuk mobil panjang dan mobil lebar teman-teman. Jadi anteng banget. Asli. Untuk handle pintunya seperti ini. Tarik. Nah, ini kondisi interiornya. Kalau kita lihat dari sebelah luar, untuk joknya sendiri pernah diretrim teman-teman. Bagus, lumayan lah. Nah, kalau warna orinya kayaknya seperti ini. Sudah ada penambahan sound. Nah, ini masih bawaannya teman-teman. Di tengahnya ada konsol box. 5 percepatan. Dan unitnya sudah tambahan. Nah, untuk mobil tahun 92 ini termasuk sudah mewah teman-teman. Nah, ini sangat. Nah, mobil ini bekas taksi teman-teman. Ada alat pengukurnya. Mungkin dulu ada argonya, mungkin dilepas ya. Bagi teman-teman yang penyuka mobil klasik, sangat recommended ya. Nah, ini warna aslinya seperti ini teman-teman. Mungkin nanti bisa direstorasi karena memang mobil ini masih agak bahan, yang penting bisa dijadikan kaki. Halo, belakang dikunci. Langsung kita lihat dari sisi pengemudi. Apa aja sih fitur yang ada di dalamnya? Sama ya teman-teman. Assalamualaikum. Nah, sudah ada AC-nya. AC-nya sudah ada peliannya ini. Tapi nggak tahu ya berfungsi atau tidak, yang jelas ada, tinggal
nanti restorasinya kayak gimana. Head unit pakai kayak DHD. Sudah ada tambahan tweeter. Plafonnya lumayan. Enggak tahu sih original apa enggak. Ini lampunya. Untuk nyalain lampunya khasnya mobil mah teman-teman. Sopir ya. Yang nyalain. Nah ini. Nyala LED tambahan. Maaf agak alay. Untuk apanya kacanya sebenarnya sudah ada electric mirrornya, tapi belum difungsikan karena memang ini sekali lagi ini adalah mobil bahan, tapi bahan yang sangat bagus kalau untuk restorasi. Kita coba nyalain mesinnya. Oh ya, informasi teman-teman, ini adalah mobil bahan bakar solar atau diesel. Jadi kan kayak teknologinya pakai seperti Panther 23, jadi ada pemanasnya. Dipakai pemanas. Tekan sebentar. Sebenarnya ditahan sampai dan kemudian dikunci, tapi yang satu belum HP jadi mungkin bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 2500 cc solar, kayak mesinnya Isuzu Panther 23 untuk teknologinya, karena pakai busi pemanas, tapi cc nya kayak Panther 25. Asik sekali kalau buat nanjak, sudah sangat kuat. Kita coba lihat mesinnya, tarik. Nah ini sendiri ya tadi ya, ini lampu kabin. Ini untuk lampu tambahan ya, ini lampu. Nah, biar terang, dagingnya kelihatan. Ini masih belum berfungsi karena ngurut kabelnya sulit, teman-teman. Nah, untuk nyalain lampunya seperti ini, kita nyalain tak. Ya, satu kali aja. Nah, coba kita lihat mesinnya. Mesinnya sangat renyah, teman-teman. Sulit ya. Nah, sudah ada hidroliknya, tapi hidroliknya enggak. Nah, ini mesinnya halus lumayan. 25 cc ya teman, 2500 cc. Ini untuk water pump-nya baru, filter udaranya masih belum dapat. Nah ini kondisi mesinnya teman-teman, pakai bos pump, coba kita gas ya. Mantap. Kita dengar suara knalpotnya. Asik. Nah ini knalpotnya sudah nggak tahu tambahan atau apa ya. Nah ini kalau kita lihat dari sebelah belakang, nah ini bukanya di mana? dari sini kita coba lihat bagasinya. Nah, bagasinya luas banget teman-teman. Nah, kalau punya sapi kurban bisa dimasukkan sini. Nah, ini balok untuk sakit. Masih belum kepasang. Untuk serepnya sendiri sudah ada di bawahnya. Banyak banget sih karpetnya. Nah ini teman-teman, untuk velgnya masih kaleng sama.
lumayan rapi untuk mobil tahun 92. Ya, kita lihat di belakang itu, Pak. Kita matiin dulu biar nggak berisik. Sulit belakangnya, teman-teman, karena memang mobil ini yang pegang kakak ipar saya. Tapi sudah sampai mana-mana ini mobil. Ya mungkin itu saja untuk kondisinya. Atapnya masih sangat utuh, belum ada karat. Lis-lisannya ya wajar, tapi masih kromnya masih bagus. Ini samin bukanya sudah dari dalam, teman-teman ya. Kalau tadi, oh mantap, otomatis. Kalau nanti diturunin yang buka ini, kalau dinaikin yang buka bagasi belakangnya. Coba kita lihat dari sebelah belakang. Nah, hampir mirip Silvia ya. Bukan Silvia sih, Sefiro, hampir mirip Sefiro. Ya mungkin itu saja review nggak jelas dari saya. Yang jelas ini niatnya bukan jualan sih, tapi kalau ada yang minat silahkan jual 35 nego. Silahkan komen dulu nanti kalau memang benar-benar berminat. Nah ini lampunya tadi belum saya matiin, lupa. Kalau memang berminat bisa DM saya di Instagram Haris Alwi, ada linknya di sini nanti insyaallah. Ya mungkin itu review singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.